Udah ada rencana ya, kok? Ada rencana juga, udah beberapa TV yang kepingin mereka diundang gitu. Nelfon saya langsung, aduh saya bilang, ini urusan anak gue ke gue, bini gue ke gue, padahal pada beda manajer gitu. Gue makan cuma orang tuanya doang gitu. Jadi urusan gue. TV lagi. Kok banyak yang request Ko Jordi sama Frisly kapan diundang ke sini? Iya, Jordinya masih nggak mau keluar rumah, dia disiplin banget kan, ya dia mau kan masih. Selain podcast nggak mau keluar, selain podcast nggak keluar rumah. Enggak, dia minggu ini nggak mau katanya. Oh gitu. Tapi Frisly-nya bisa gitu, jadi ya saya nggak masuk ke sana sih gitu. Tapi udah ada rencana ya, kok? Ada rencana juga, udah beberapa TV yang kepingin mereka diundang gitu. Nelfon saya langsung, aduh saya bilang, ini urusan anak gue ke gue, bini gue ke gue, padahal pada beda manajer gitu. Gue makan cuma orang tuanya doang gitu. Jadi urusan gue juga bukan ngurusin jadwal mereka doang. Jadi ya saya tanya, Jordinya gak mau keluar rumah dulu dalam situasi yang kayak gini. Ya kan sebenarnya dalam situasi yang kayak gini wajar kalau rasa ketidakpercayaan dengan satu tempat ya gitu. Setiap orang kan beda-beda. Jadi dia lebih nyaman WFH, ya dia semua kerja dari rumah. Terima kasih, kalau itu kembali lagi Jordi nggak ada ngomong apa-apa sih. Saya juga cuma lihat postingnya dari Instagram karyawan saya aja gitu. Nggak ada obrolan cara dia pribadi ke saya juga nggak ada. Jadi ya buat saya yang saya anggap obrolan itu adalah ketika dia ngobrol langsung tentang seseorang ke saya, baru itu saya bisa berstatement. Tapi kenal Frisly kemana? Nggak tahu ya. Kalau Frisly ya saya cuma tanda tangan budget aja. Gitu. Jadi selebihnya nggak ada untuk ngobrol gini, nggak pernah gitu. Tapi banyak banget ya netizen yang jodoh-jodohin berharap bikin apa fanbase itu tadi. Ya nggak apa-apa. Itu kan support dan doa. Jadi semua yang mendoakan yang baik ya harus kita bilang terima kasih gitu. Kan nasib, umur, ajal, maut semua udah ada yang ngatur. Kemarin Ko Jordi sempat kalau nemenin. Kalau memang jodohnya ya juga nggak ada masalah. Sempat nemenin Frisly buat operasi mata juga katanya. Saya lihatnya malah dari foto. Oh gitu. Dia ngomong juga enggak, ini juga enggak. Padahal dia habis pergi sama saya. Terus dia memang pergi dulu sebentar. Terus habis itu dia pergi lagi gitu. Dia pergi lagi gitu. Jadi tapi ya, kalau misalkan jadi nggak masalah ya, kok? Nggak ada masalah. Bebas ya, kok? Saya emang nggak pernah. Jordi mau deket sama siapapun gak pernah larang, karena buat saya tidak berhak untuk melarang kebahagiaan orang lain. Jadi, tapi Jordi kalau ditanya gimana, setuju gak? Jordi belum ada ngomong apa-apa gitu. Jadi ya, saya masih menganggap ya Jordi masih fokus kerja. Siap. Ya, terima kasih banyak, Pak Ruben.